Nama saya Muhammad Azwar bin Ramli. Saya setiausaha MRA Selangor lah. Apa pendekatan dan penglibatan MRA terhadap program hari ini? Untuk program hari ini, kita terlibat secara langsung dengan untuk sumbangan lah, sumbangan, dan kita ada buka bus lah dekat program hari ini. Dan kita ada bagi untuk cermin mata percuma hari ini untuk penduduk PPR dan warga yang kurang berkemampuan untuk membuat cermin mata lah. Okey, yang macam sebelum ni, kita ada banyak program. Yang paling besar program kita sebelum ni adalah masa COVID itulah. Masa COVID itu kita banyak bantulah dekat satu Malaysia juga, tapi masa tu dengan Malaysia Relay Agency lah, MRHQ. Dan sekarang ni kita kat sini adalah MRA Selangor. Macam sebelum ni untuk misi COVID pun kita pernah hantar bantuan dekat sini juga. Untuk food pack, untuk makanan panas dan banyak lagi lah bantuan-bantuan. Dan untuk hari macam rakan-rakan artis juga, kita ada bagi bantuan hari raya dan masa untuk bulan Ramadan yang lepas lah. Dan sekarang ni paling dekat, macam sebelum-sebelum ni kita pun terlibat dengan misi banjir dekat dalam Selangor, macam mana banjir besar Selangor sebelum ni. MRA terlibat dekat beberapa daerah lah, dan semua tempat kita mempunyai PIC-PIC kita lah. Yang akan datang ni, kita memohon untuk lebih banyak lagi warga ataupun orang-orang Selangor untuk membantu MRA Selangor, untuk MRA Selangor bantu mangsa-mangsa yang terlibat bencana alam ke, asnaf ke, untuk kami terus bantu mereka. Untuk dana kita, fokus kita bukan kita tak fokus, kita open, siapa saja nak bagi dana pada kita dah. Waimak orang tu secara individu pun kita terima, dan untuk macam korporat kita lagi mengalu-alukan lah. Untuk agensi kerajaan pun, untuk beri dana pun kita still open juga, sebab kita tak memilih siapa nak bagi dana. Waimah latar belakang politik yang berlainan pun kita terima juga, sebab kita NGO. Kita bukan NGO yang melibatkan sesuatu parti politik. Dan kita guna secara baik apa tu NGO. So kita tak libatkan mana-mana parti politik lah. So, kalau untuk menyumbang, boleh buka dekat kita punya Instagram ataupun media sosial kita lah. Malaysian Relief Agency, Malaysian Relief Agency Selangor, MRA Selangor. So kat situ kita ada link lah, boleh menyumbang ataupun boleh direct contact dengan kami lah. Dekat situ ada kami tinggalkan nombor telefon, dan boleh terus kepada kami untuk bagi sumbangan lah. Satu Malaysia, MRA ni ada satu Malaysia, satu Malaysia ada MRA. So untuk setiap negeri yang misal kalau untuk bantuan, apa-apa bantuan, boleh refer dengan pusat dulu, dan pusat akan refer dengan negeri-negeri punya MRA lah.